Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan pemangkasan pembuahan. Jadi ini pemangkasan pertama di tahun 2022. Jadi setahun kita akan memangkas dua kali. Nanti di pertengahan musim panas juga akan kita melakukan pemangkasan. Dan hari ini sebelum kita menuju ke area, saya akan mengumumkan pemenang dari kuis atau komen terbaik untuk video sebelumnya itu dari Teras Anggur. Ya, Teras Anggur. Jadi kita ntar bisa lihat di deskripsi. Dan ini para-para isinya ada 40 pohon dari 36 jenis. Jadi Jupiter 5 jenis, sisanya masing-masing satu pohon. Dan ini kesulitannya. Kita kesulitannya karena setiap jenis akan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan coba pangkas. Nah, di sini lihat teman-teman. Teman-teman sedang membuang cabang-cabang yang warna hijau. Kita lihat di sini aja. Nah, ini yang sudah dibersihkan batang-batang mudanya. Jadi kita disisakan batang-batang berkayu. Ya, mohon maaf sebelumnya karena beberapa tadi kita sempat ke-cut videonya karena pemangkasan di 36 varian di 40 pohon. Mungkin beberapa kita nggak tahu titik tumbuhnya di mana, jadi saya masih proses berpikir. Jadi kita lanjut ke Jupiter aja ini. Nanti kita setelah ada hasilnya baru saya akan share ke teman-teman di titik mana yang beberapa varian emang menghasilkan klaster bunga. Nah, kalau ini Jupiter, ini udah pembuahan, ini berarti pembuahan keempat, empat ya Cap ya? Iya, empat. Ya, pembuahan keempat. Di sini usia pohon sekitar 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Nah, di sini keuntungan kalau kita pelihara atau kita bentuk percabangan dari awal, kita sudah memiliki batang sekunder, primer dan sekunder yang sudah nggak perlu kita rubah-rubah lagi. Jadi walaupun di atasnya percabangan serumit apapun, kita dengan mudah untuk melakukan pemangkasan pembuahan. Nah, cara-cara seperti ini. Ini, nah kita akan pangkas di sini. Ini adalah cabang pembuahan sebelumnya. Juga kita tinggal buang. Nah, yang di atas kita buang. Jadi kita pakai di, nah ini udah terlampau udah terlampau panjang karena telat pemangkasan pembuahannya. Jadi kita pangkas di sini aja, kita buang. Jadi nggak perlu dipaksakan. Kita buah mau sampai 100-200, kalau misal hasilnya nggak maksimal juga percuma. Jadi kita coba pembuahan sesuai dengan kapasitas si pohonnya. Ya. Lihat, ini setelah pembuahan dibiarin sekitar 4 bulan, harusnya kita lakukan pemangkasan. Tapi karena saya pengen pembuahan serentak, jadi pemangkasan di Jupiter kita tunda bersama dengan pohon yang lain. Ini, kita pangkas di sini aja. Jadi kalau Jupiter itu di 9 boleh, di 8 boleh, di 6 boleh, di 5 boleh, aman. Karena dia termasuk varian yang nggak terlalu rumit untuk pemangkasan. Ini kita buang. Ini. Buang. Kita pangkas. Kita akan pemanah. Kita dari sini aja. Jadi kalau teman-teman pengen membuahkan Jupiter, sebenarnya nggak terlalu harus banyak, apa, nggak usah ribet-ribet untuk pemangkasannya. Yang pasti, yang paling repot itu membentuk percabangan di awal.
Jadi kalau bisa percabang itu benar-benar sudah dibentuk, biar kita nggak repot. Nah di sini, ini di satu arm, dia ada dua tersier, tapi di tersier ada cabang-cabang yang tumbuh. Jadi ini kita buang aja, buang. Nah ini juga kalau mau buang, nah, kita coba buahin di sini. Juga. Nah ini buang. Ini juga panas saja. Ya, jadi kalau sudah ada bentuknya kita tinggal lihat kita mau membuahkan di mana. Emang buang aja. Lihat di sini, ini ada tumbuh. Jadi di sini tumbuh tunas baru, kita buang aja. Ini kita buang. Nah, kalau kita mau buahin di sini juga nggak ada masalah. Kita coba. Ini juga seperti ini. Ini juga kita buang. Ada 30. Kita pangkas saja. Ini ya bisa dilihat, ini satu pohon sudah clear, sudah selesai. Nah ini kita buang. Nah setelah pemangkasan nanti kita akan melakukan aplikasi Dormex. Jadi satu atau dua hari setelah pemangkasan. Nah sebelumnya kita akan nanti semprot fungisida sama insek untuk penanggulangan jamur. Ya, kita lanjut ke pohon berikutnya. Kita cari pohonnya agak. Nah, di sini nih, biar lebih jelas. Ya. Itu pohon. Nah, di sini kita tinggal buang, buang, tinggal dibuang. Ya. Ini pastikan butnya ada. Kalau ada masalah lagi ada butnya, potensi buah-buahnya semakin besar. Masih di sini. Masih di sini. Masih di sini. Ya. Thank you.
agak pangkas. Kayak tanaman lain juga. Nah, buah. Nah, di sini kita lihat potensinya adanya di sini. Kita bisa buang nggak lebih ke bawah. Oke, nah ini tebang tidak kecil. Ini juga sama. Wah, ini panjang banget nih. Sip. Ya, kita tinggal. Oh, ini masih ada nih. Beda pohonnya. Ya. Rapiin aja. Yan. 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 Udah Yan, coba Yan. Sini Yan. Nah, sekarang kita bisa semprot dengan pestisida dan insektisida dan fungisida. Sini Yan, sini Yan. Sini. Ya, minyak. Ya. Ya, ini untuk menghindari hama seperti jamur, terutama trip. Jadi kalau trip masih ada atau kutu kebul, ini nanti di saat semprot klaster bunga itu akan keriting daunnya. Oke, lanjutin sana. Dilihat di sini calon-calon jamur, lihat beresiko. Ya, mungkin itu aja video dari saya. Nanti kita akan update perkembangan seperti apa. Nanti kita akan review juga beberapa varian yang emang pertama kali berbuah di White Garden. Mudah-mudahan keluar klaster, kita akan belajar bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.